Humas atau Dinas itu menjadi motivasi bagi kita semua, ya mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan. Nah, sebagaimana biasa ketika kita akan menjalani suatu ibadah yang satu tahun kita lakukan, yaitu ibadah Saum Ramadan. Alhamdulillah, ibadah-ibadah yang sebetulnya sudah kita lalui ya, yang sifatnya ibadah, khususnya ibadah mahdoh. Di mana ibadah mahdoh, pertama kita melakukan sholat lima waktu. Nah, kemudian ada ibadah mingguan, yaitu ini khusus buat laki-laki ya. Nah, perempuan ini penggantinya. Mungkin ibadah-ibadah lain ya. Perempuan menyediakan. Ibadah mingguan yaitu ibadah sholat Jumat. Nah, kalau untuk ibadah satu tahun, bisa dikatakan juga ini satu bulan di antara 12 bulan ya. Alhamdulillah kita bisa melakukan ibadah Saum Ramadan dan sekaligus ada zakat fitrah. Itulah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan sebetulnya ibadah itu ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Di mana ibadah vertikal, kita ingat hadis as-salatu minas salah wal jumu'atu ilal jumu'ah mukaffiratun lidzunub wajitu libatil kabair. Sebetulnya antara sholat ke sholat lagi, dari subuh ke zuhur, atau dari Jumat ke Jumat lagi, itu sebetulnya semuanya membersihkan mukaffiratun lidzunub, menghapus dosa-dosa kita semua, selama kita menjauhi dosa besar majtu nifatil kabair. Nah, sebetulnya subuh, ketika subuh kita sudah bersih dosanya, apalagi bangun tidur ya. Nah, kemudian menjelang zuhur mungkin ada sedikit sesuatu yang membuat kita melakukan dosa kecil apa gitu, nah dihapus lagi oleh sholat zuhur. Dari zuhur entah ada apa lagi sesuatu yang membuat hati kita ya ternoda, terhapus lagi oleh sholat asar. Begitu seterusnya sampai kembali, kemudian sampai isya dan kembali lagi ke subuh. Nah, dosa mingguan terhapus oleh Jumat. Dosa satu tahun terhapus oleh Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wahsaban hufiro lahu ma taqaddam min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi ada penghapus dosa selama satu tahun, yaitu Saum Ramadan. Apalagi kalau kita menemukan malam Lailatul Qadar, luar biasa ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, 1000 tahun sama dengan berapa tahun? 1000 bulan sama dengan berapa tahun? 83 tahun, luar biasa ya. Itu keistimewaan bulan Ramadan ya.